Ayunda Dwi Anggraini, salah satu pemain timnas putri yang baru-baru ini mencuri perhatian di ajang Piala AFF U19 wanita. Ayunda sudah bergabung di timnas U19 sejak 25 Juni 2023. Awalnya, saat gabung di timnas, Ayunda sempat mendapat ejekan karena pakai hijab. Tapi kejadian itu tidak membuat Ayunda jadi menyerah. Berkat dukungan keluarga yang terus mengalir, Ayunda pun berhasil debut di timnas U19. Nah, pada ajang Piala AFF U19 yang dilaksanakan pada hari Rabu, 5 Juli 2023 kemarin, Ayunda berhasil mencuri perhatian karena jadi satu-satunya pemain timnas yang pakai hijab. Pada pertandingan itu, Ayunda tampil cemerlang. Ia mencetak 2 gol dari 7 skor yang didapat timnas Indonesia melawan Timor Leste. Ya tentunya sangat senang sih, apalagi bisa ikut debut lah. Terus ya semoga Indonesia menjadi juara 1. Amin. Ayunda juga cerita kalau ketertarikannya bermain sepak bola sudah ada sejak duduk di bangku sekolah dasar. Setelah resmi bergabung di timnas U19, Ayunda ingin Indonesia semakin berprestasi dan mendapat gelar juara.